melawan. Apa persiapan pesan khusus, ya. Pesan khusus untuk Mas? Iya, iya. Kita tentu senang, kita bahagia sekali Paus, Bapak Paus akan hadir besok. Insyaallah jam 11 ya, 11.30 landing beliau. Dan ini mewujudkan, menunjukkan bagaimana yang pertama hubungan yang sangat erat antara Indonesia dan Vatikan. Kenapa begitu? Karena tidak semua negara pernah dikunjungi oleh Bapak Paus, bahkan Argentina negara asalnya pun belum pernah dikunjungi oleh beliau. Yang pertama, yang kedua, ini menunjukkan bahwa ada pesan yang ingin disampaikan bahwa perbedaan itu biasa saja gitu. Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan dengan perbedaan. Dan saya kehadiran Paus ini mencerminkan pesan kebersamaan antara keberbedaan. Kenapa datangnya ke Indonesia yang sangat multi religi gitu, agamanya banyak gitu. Saya kira ada pesan perdamaian yang akan disampaikan oleh Paus. Prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam, tidak, ini kan kebohongan dok, mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.